Halo sahabat, hari ini saya mencoba akan menelusuri suatu daerah di Gunung Gumitir, yaitu ingin mengetahui secara langsung di mana tempat dari terowongan Merawan. Dan saya mencoba masuk di dalamnya, dan hari ini kebetulan cuaca sangat mendukung, jadi cukup cerah meskipun terlihat mendung agak tebal di Gunung Gumitir. Di jalanan yang berbatu ini, di dalam lereng Gumitir ini cukup nyaman meskipun tidak beraspal, dan terlihat di kanan kiri di sini ada kayu-kayu yang ditumpuk, mungkin potongan-potongan kayu dari Gunung Gumitir. Nah, kebetulan jalan masuk ke tempat di mana ada terowongan Merawan ini, setelah saya tanyakan ke beberapa orang di sekitarnya tadi, cukup jauh, jadi saya harus pelan-pelan dan tidak perlu cepat karena kondisi hari ini masih pagi. Jadi sambil menikmati pemandangan yang ada di sekeliling jalan ini yang masuk di deretan Gunung Gumitir. Terowongan tuh deh, terowongan. Ini terus. Ya. Ini langsung kiri. Ada jalan. Oh gitu ya. Iya. Ya. Masuk terowongan. Hah? Masuk terowongan. Enggak mau shooting. Mau nggak pak? Akhirnya setelah menempuh beberapa menit, akhirnya saya ketemu jalur kereta api di Gunung Gumitir ini. Ternyata tempatnya di sini, di lembah Gunung Gumitir.
Mas lah kalau di dalam. Kita nggak tahu kan, bapak sama saya ini keadaan sehat yang menentukan kan dokter. Begitu masuk pengap di sana, Pak. Pengap, betul. Soalnya sisa-sisa asapnya Yoko itu, Pak, masih lengket di dinding-dinding. Takut hitam. Wah, itu nggak tahu di sini. Makanya kalau memang ingin tahu di dalam, kita kayak mahasiswa itu. Iya. Kalau sudah diizini, jangan, saya nggak berani, saya takut. Saya dampingi, Pak. Nanti lampu saya terangkan semua, saya hidupkan semua. Oh, ada nggih? Ada. Ya. Kalau di sini, ada. Nggih. Terlalu sama, ini, Pak. Ada lampu. Oh, iya. Nggih, Pak. Terowongan ini sampai tembus di itu Pak. Patu Gandrung. Turunan kan ada masjid kuburan Cina itu. Ada masjid kecil masuk ke dalam. Iya, jalan Pak nanti. Iya, iya. Ya wes, nanti Pak sana. Bu, kalau saya mau keluar ke jalan besar, belok kanan ya, berarti naik ke sana ya. Oh ya, makasih Bu. Kayu-kayu. Terus. Oh ya ya. Oh ya, makasih Bu. Monggo Pak. Sudah. Nggak masuk, jadi nanti saya mau bicara dengan Pak Tris yang humasnya Daop Jember. Sama mahasiswa saya nanti, ini survei dulu. Mari Pak.